Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Hari ini saya lagi di gudang besar Indomarko. Hari ini kebetulan banyak lagi kendaraan guys yang mau bongkar muatan. Di sana kontainer 40 feet yang membawa popok Sweetie Pants. Dia lagi bongkar guys. Nah, ini ekspedisi juga lagi bongkar matang guys. Sementara lagi nego harga bongkarannya guys sama buru TKBM. Kemudian itu yang berjejer mobil Indomarko yang lagi loading juga guys. Nah, ternyata ini guys mobilnya didorong guys, kayaknya dia tidak mau bunyi guys, didorong dia guys. Anjay lagi sementara loading yang mobilnya Indomarko ya guys. Kebetulan guys saya lagi di bawah pohon ini. Ini pohonnya guys, saya berteduh di sini dikarenakan lagi panas guys ya. Nah, di sana kita lihat dari kejauhan buruh sudah melakukan pembongkaran guys. Buruh sudah melakukan pembongkaran ekspedisi ya. Kita senang guys, kita zoom guys ya, kita zoom biar kelihatan dekat ya. Kita zoom biar kelihatan dekat ya guys ya. Ini kameranya nih guys, saya zoom ini guys biar kalian lihat lebih dekat ya. Sesum biar kelihatan dekat ya. Guys, di sana burung lagi ini guys. Sesum lagi guys ya, dekat lagi. Sesum oke guys. Oke guys ya, sesum untuk kalian biar lebih dekat guys, biar lebih dekat kalian lihat. Sesum biar kalian lihat lebih dekat lagi. Nah, oke guys ya, ini kontainer 40 feet. Sesum aktivitas buruh TKBM Indomarko lagi bongkar muatan guys. Sesum untuk kalian. Lagi. Guys. Mereka di sana lagi bongkar muatan ekspedisi. Guys ya. Ini yang berjejer
mereka lagi loading guys ya, untuk pengantaran ke toko, di Sulawesi Selatan guys ya, toko-tokonya Indomaret guys. Ini guys, para pohon saya lagi di pohon ini guys, ambil video ini 20 juga, tapi dia sudah bongkar. Ini mobilnya Wing Surya. Terus emang kalau disumkan, gambarnya enggak ini guys ya, kurang terlalu jelas, ada buram-buram, tapi biar kalau dari kejauhan enggak ini guys ya, ya terlalu nampak dia kalau dari kejauhan. Makanya saya sumkan untuk kalian nih, terus untuk para penontonku saya sum biar kalian lihat lebih dekat di sana guys, lebih jelas. Tapi kurang paten guys ya. Oh, dia bawa heat baygon semprotnya. Di sana mobilnya multi sentral. Sana susunya itu guys yang mobil T-Pucuk, itu mobil supir saya guys ya, yang sana T-Pucuk itu mobil multi sentral. Itu di sana receiving Indo Marco, dia tugasnya cek barang yang kita bawa guys, cek mulai dari tanggal expirednya, cek guys kalau misalkan ada barang rusak turun dari mobil, baik ekspedisi, kompas, kontainer di tolong guys ya, kalau barang sudah rusak. Tempat karton atau isinya misalkan ada rusak kayak robek begitu, basah, bocor, itu ditolak guys. Lumayan banyak lah. Kendaraan hari ini. Sepertinya kita pulang sore guys. Kalau bukan pulang sore, kita pulang malam. Oke guys ya. Thank you.
guys ya, mungkin konten saya hari ini cukup sampai di sini saja guys ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum saya mengakhiri video saya, jangan lupa like, comment, subscribe, and share guys ya. Kalau misalkan saya ada kata-kata yang kurang menyenangkan, tidak baik didengar, mohon maaf, saya hanya manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.